Yo, what's up? Gue Gunz, dan gue dari Indonesia Timur, tepat Papua. Dan gue dari kota Sorong, sekarang gue di Jakarta. Sibuk sekarang gue tuh normal lah kayak orang-orang biasa, tapi beda aja gitu. Gue sibuk barber, ngerjain musik juga, makan, tidur, olahraga, normal. Halo, gue sekarang lagi ada di Hire Nerds. Gue mau ngobrol-ngobrol sama salah satu temen gue yang punya profesi unik. Langsung aja deh, kita cek. Gunz. Hey. Ramen. Masa, mame. Sehat? Sehat dong. Cukur. Mau cukur dong gue. Langsung. Yoi. Yang sabi lah pokoknya. Sabi ya. Yoi. Gue kemarin sempet fade juga, tapi gue belum tahu pantasnya gimana. Lebih baik high, middle atau low. Sip. Oh, gue lepas yang dulu. Oh iya. Nah udah rap berarti kan cukur. Sebenarnya gue nyari pekerjaan yang bisa support musik gue. Pertama coba cari kantoran, terus kayak pekerjaan yang bisa lanjut dari sekolah gue ambil pendidikan apa, terus lanjut kuliah, terus kerja. Cuman gak cocok sama gue karena gue gak terlalu suka, gimana ya, kerjaan yang kaku gitu. Kayak harus pakai pakaian seragam sama. Jadi gue cari pekerjaan yang bisa support musik gue juga. Jadi kebetulan gue ketemu barber, cukur nih support musik gue. Karena pekerjaan gue yang sebelum barber gak support musik gue mati. Lo udah berapa lama nih? Nyukur nih? Nyukur. Kalau nyukur nih, jadinya sekarang udah profesional ya, cek. Yoi. Profesional gue start 2016. 2016 ya? 2016. 3 tahun lah ya? 3 tahun. Yoi. Masih muda ya. Yoi. Awal berarti cuma iseng aja? Iseng, tapi sebenarnya awalnya tuh, dulu gue waktu masih di sini Papua, jadi Sorong tuh, dari SMP gue biasa nyukur. Iya. Yeah. Tapi nyukurnya dulu tuh, lo tau kayak di sekolah teman lo rambutnya dicukurin guru. Iya. Yeah. Nah gue tuh bagian rapihin ya. Rapihin. Itu masih pakai gunting berarti. Gunting kertas sama sisir segitiga dulu di Papua tuh ada. Oh iya. Yang pakai silet. Pakai silet. Yoi, gue sempet tuh dulu. Itu. Sempet, tapi gue nggak kayak rutin banget, jadi cuman kayak oh pas ada teman mau nyukur ya udah. Cukurin, tapi waktu itu cuma bisa botakin mulu tuh. Botakin terus. Botakin terus. Nah, baru tuh gue kayak mulai, wah keren juga kalau gue jadi tukang cukur ya. Tapi yui, udah berselang lama, kayak 2014. Nah, 2014 tuh gue pertama kali tuh lihat barber, dan pertama kali gue nyukur di barber. Waktu itu gue di Bali. Di Bali? Oh iya, lo sempet di Bali ya? Iya. Yeah. Itu baru belajar-belajar di situ di Bali. Gue belum belajar di Bali. Gue cuma lihat doang. Wah, keren nih. Nah, pas gue kan sempat di Manado. Di Manado baru gue kepikiran pengen jadi tukang cukur. Jadi benar-benar tukang cukur barbershop. Yoi. Waktu itu ada salah satu barber di Manado. Belajar sama dia. Iya, karena gue liat keren aja nih kayak mereka di situ yang punya tuh dia anak band, band punk. Terus ada salah satu teman gue situ, dia dancer. Nah, tapi mereka nyukur, mereka masih bisa ngeband. Terus gue pikir, wah keren juga nih gue gabung nih. Karena kebetulan gue setiap kalau kayak mau perform rap gitu, gue pasti datang nyukur dulu sama mereka tuh. Yoi. Nah, pas gue dengar mereka mau buka tempat lagi, tempat lebih gede dari tempat mereka sebelumnya, langsung gue, wah. Ini gue nawarin diri nih. Gila, gue mau dong tukang cukur. Ya udah, lu join aja. Gue belajar sama mereka tuh 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Nah, barbernya Fonet di Manado. Fonet, Manado. Join lah gue tuh. Dari situ langsung buka. Wah, ini kayaknya nih pas banget nih pekerjaan buat gue, terus
yang enggak ganggu berat juga lagi. Enggak ganggu berat deh. Yoi. Dan gue enggak perlu ribet kayak wah tiap malam harus nyusun kerjaan ya kan. Gue pilih Jakarta dari dulu, orang udah banyak ngajakin Jakarta, Jakarta tuh ada ini, Jakarta lu bisa ini, tapi pertama lah gue belum siap. Jadi sebenarnya sebelum gue ke Jakarta, gue lumayan 3 tahun gue belajar dulu sebelum gue ke Jakarta. Karena menurut gue Jakarta adalah kota yang pas untuk gue bekerja dan berkarya. Terus dari situ datang Jakarta? Dari situ 2017 ya. 2017 datang Jakarta. 2015 gue belajar, 2016 menurut gue tuh gue udah benar-benar jadi tukang cukur tuh. Nah sebenarnya 2017 gue ke Jakarta tuh gue kayak mikir gue udah siap nih hadapin Jakarta nih. Hmm. Tapi gue pengen kayak gue masih tetap nge-rap sama cukur rambut jalan nih. Yoi, udah pede deh tuh ya, amunisi udah siap pede ya banget. Tapi awalnya sayang sih gue sempat usaha tuh pertama gue di Jakarta. Gue datang pas waktu itu pas lebaran. Hah? Sebenarnya rame ya tempat cukur ya. Iya. Tapi ya gue bingung aja tuh mau ngapain. Karena pas sepi juga. Misalnya kan orang pada mudik semua ya kan. Iya. Pertama gue datang tuh gue kayak bilang gue fokus rap dulu nih. Jadi awalnya gue di Jakarta gue sama Boni. Boni MC? Boni MC. Yoi. Sama dia tuh. Boni MC. Jakarta Barat. Nah, Jakarta Barat. Gue ketemu tahun 13 juga tuh di situ. Iya. Jadi sebenarnya gue join di sini, di Hair North ini. Iya. Yeah. Awalnya dari bos gue yang di Manado. Iya. Yeah. Jadi bos gue yang di Manado kenalin gue sama yang punya ini. Pokoknya yang punya ini. Lo lah ya. Iya. Yang punya ini tuh tukang cukur juga. Iya. Yeah. Terus kayak gue liat dia kayaknya masih satu visi nih sama visi gue dari awal gue. Oh, iya. Cukur kayak si doi nyukur tapi si doi punya kerjaan lain juga nih. Hmm. Tapi seimbang nih. Awalnya gue di sini pun nggak langsung masuk karena emang di sini pun mereka cari karakter. Yoi. Emang benar-benar ya di Jakarta tuh gimana ya? Maksudnya lu banyak orang ngelakuin hal yang sama. Hmm. Tapi gimana caranya dari yang sama itu lu beda? Yoi, benar sih. Jadi menurut gue tuh kayak sama tapi tak serupa gitu. Yoi. Kita bikin hal yang sama tapi nggak serupa. Karakter ya. Iya. Itu dia. Gue awal lihat lo tuh di waktu itu gue ada event battle di kalau nggak salah tuh di BSD deh. Nggak, awal pertama sebenarnya gue udah liat lu juga waktu itu rambut lu masih ini lu gimbalin. Masih gue gimbal ya. Gue liat lu battle tuh waktu itu lu jadi juri di Bintaro Exchange. Gue datang sama Boni. Oh iya benar itu dia. Gua ngeliat lu nih awal, anjing nih orang change rapper banget nih. Iya yeah, baru di BSD tuh, battle di BSD. Oh iya bener. Iya bener kan itu kan? Iya. Yeah. Baru-baru sebaraknya sapa-sapa. Iya yeah, baru sapa-sapa di situ kan? Iya. Yeah. Yoi gua anjing nih change rapper banget nih, komuk nih. Sama, gua juga kayak musik gua juga kan Jakarta kayak gua liat ya semua orang rap gitu ya. Yoi. Cuman ya musik yang gue bawa gue pikir ya Jakarta nggak ada yang mau kayak gini gitu. Gue ambil aja habis habis sih lo musik lo sedikit sedikit nyanyi ya. Iya nggak full ngerap juga sepi ya. Apalagi pop di Jakarta juga panas panasan ya. Iya ini bukan cuma hip hop barber juga cuma kalau orang di luar pada tahu sebenarnya apa namanya bukan persaingan sih tapi gengsi-gengsian gengsi-gengsian gesek-gesekan di dunia tukang cukur ini pun banyak kenceng ya. Juga ya kenceng kayak satu tahun lebih terakhir ini barber gue nih hairnet lagi naik banget kan jadi Yui. Angin pun makin banyak banget banyak yang lempar-lempar isu gitu dan menurut gue sih ya udah biasa Jakarta sih. Yeah. Kalau nggak kayak gitu, nggak bakal ada tuh kata-kata Jakarta keras. Itu dia. Gue denger lau mau ada ini ya, workshop ya? Iya. Yeah. Gue, nih akhirnya salah satu mimpi gue dari dulu nih. Kayak, bukan tentang workshopnya juga sih. Kayak, akhirnya ada orang di kota di mana gue besar, apresiasi gue gitu. Kayak,
mau ngajak gue untuk bagi sesuatu apa yang udah gue dapat di luar gitu. Yoi. Nah, dan dulu salah satu mimpi gue itu nih, tempat gue maju juga ya kan. Iya. Nah selama ini biasa gue diajak masih di Papua juga tapi bukan ke kota gue. Ngelewatin mulu. Iya. Kali ini baru ya, Sorong ya. Tapi emang kota gue Sorong tuh kota keras juga pak. Kota yang gengsi tinggi banget. Parah. Makanya dalam waktu dekat juga gue mau rilis lagu tentang kota juga, kota gue. Jadi kota gue kan kadang sebutan ada Soki. Ya gue bikin tuh I love Soki, I hate Soki. Nah. Album ya? Iya, yeah, dia bakal masuk di, tapi album EP. EP? Iya. Sekarang juga gue lagi kerjain, pokoknya sebenarnya gue pengen, kalau untuk rap gue sih gue pengen ya mimpi semua rapper kali ya, kayak bikin album. Iyalah. Sekarang ya gue sesuaiin sama waktu gue aja. Karena kalau nggak bikin album ya deh, setidaknya musik gue produktif sih. Harus tuh. Yoi. Karena apalagi ya balik lagi tentang kota ini, tentang Jakarta. Maksudnya lu nggak produktif, udah lu selesai. Hancur. Selesai. Ketinggalan sama yang lain. Ketinggalan sama yang bener. Yoi. Gue juga begitu kan. Jadi dance juga kita harus terus latihan. Ya terus latihan. Lewat sehari latihan, yang lain teman-teman lu udah di atas lu. Iya di atas lu. Gue pakai slogan Tukang Cukur Hip Hop tuh karena pertama gue gaya hidup gue hidup di budaya hip hop. Terus kemudian gue cukur dan orang selalu bilang gue, eh kan cukur hip hop nih ya, hip hop connect sama cukuran juga, barbershop. Karena rata-rata di Amerika para rapper-rapper ada di barbershop, mereka komunitas itu. Dan gue pikir kayaknya kalau di Indonesia nggak ada dan belum ada, makanya gue pakai ini biar sebenarnya biar orang lebih kenal gue aja sih. Kalau di dunia barber lo ada satu orang yang lo satu sebenarnya kalau kagumin ini, gitu, yang lo ikutin influence lah buat lo. Iya, jadi yang ini. Namanya Vince Barber. Vince Barber. Ya, emang ya gue suka awalnya impus gue karena gue liat gue harus bisa capai titik kayak dia sih misalnya. Yeah. Karena pertama dia yang pegang pemain NBA man. Kayak Oke gue pernah lihat deh. Iya. Yang pegang, gue bilang gue harus sampai titik kayak dia nih. Yoi. Walaupun emang gue tahu proses yang dia bangun pun nggak semudah itu man. Kayak dia dari lama kerja sama orang sampai akhirnya dia bikin punya sendiri. Dan sekarang udah mulai tercapai apa yang gue. Cuman kalau influencer kayak style potongan gue, bagaimana cara gue potong. Yeah. Ada satu orang, dia cewek malah. Cewek. Dari LA juga. Dia sebenarnya orang Asia, tapi udah stay di sana jadi warga negara Amerika. Nama dia tuh Sofia, tapi kalau orang biasa panggil tuh dia Stay Gold. Stay Gold. Stay Gold. Wah dia cewek, tapi gue kayak anjir gue cowok. Tapi potongan dia lebih bagus dari gue. Kayak dia punya style sendiri man. Kayak iyalah, harus sih memang ya. Style sendiri tuh. Beberapa pola cukur gue terinspirasi dari dia. Bagaimana dia dan cara dia nyukur gue pun dapat dari dia karena dia punya trik bagaimana potong dapat fade bagus dengan durasi yang cepat. Oke. Itu susah tuh. Susah, karena emang kadang gitu kebanyakan orang ya, oh ini jam terbang harus nih. Iya. Tapi dia punya trik. Dia ada trik gitu. Dia punya trik. Itu yang gue pelajari. Abi. Kalau di rap. Kenapa? Kalau di rap, influence lo? Aduh. Masih banyak nih. Banyak ya? Iya. Tapi kalau bilang, ya jatuhnya gue dengerin lah ya. Iya, yang paling lo dengerin untuk, lah. Untuk satu yang paling gue idolain banget, Netdog. Netdog, sabi. Karena dia di rap tapi dia nyanyi. Iya. Ya kalau dengerin tuh gue banyak inspirasi yang gue ambil sih dari bagaimana mereka stylenya mereka bawa. Gue dengerin ada King Lil G, terus gue Chance Rapper gue dengerin.
Asli sih gue liat lo tuh anjing chance driver banget nih. Punya komuk nih sama nih asli. Apalagi waktu jaman-jaman lo masih sering pakai snapback tuh. Oh iya. Jaman-jaman lo botak kan. Botak ya. Pakai pakai snapback turun gitu kan. Dia tuh kan kalau pakai turun gitu agak nutup juga, nutup alis. Oh, anjing chance driver tuh. Gua sama Farhan tuh pernah tuh. Anan chance driver. Anjing mirip banget kata Farhan. Itu pecah banget sih. Iya. Yeah. Aku sebenarnya ada lagu gue yang sebenarnya gue itu gue full kayak sempat beberapa bulan gitu gue benar-benar dengerin nih kalau nya chance kalau di mainin gimana nih nuansanya di dalam itu. Harus satu lagu gue jurnya belum sempat itu ada di YouTube gue juga. Nah lagu itu benar-benar gue vibe nya yang gue ambil itu dari chance dari dia. Kayak dia nyanyi ada rap bilang suaranya false enggak juga tapi asik banget gantung doi kalau nyanyi itu ngambang-ngambang gitu. Nah di lagu itu tuh benar-benar gue dengerin dia tuh lagu belum sempat yang gue bikin. Yo ini kalau nyanyi memang gitu sih agak-agak ngambang. Sekarang gue suka ya pokoknya rata-rata gue kebanyakan dengerin dari pantai barat sih kayak the West Coast lah. West Coast deh. Cuman kalau vibe musik sebenarnya gue suka juga dari New York. Nah, mereka punya taste sendiri juga. Soalnya kan kalau gue rap ngikutin alur Jakarta nih kan, ya gue bakal jadi sama semua mau trap. Nah, Travis itu dia. Gitu-gitu ya kayak. Tapi lo dengerin tuh mereka Travis Scott gitu-gitu. Ya sekilas-sekilas doang. Sekilas setidaknya ya. Gue nggak ketinggalan. Inilah apa namanya perkembangan ya kan. Oh ini Travis Scott lagi ini si Drake atau siapa pun lagi ngelarin ini. Ya setidaknya gue ikutin perkembangan itu doang. Kan kalau dengerin banget sih nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Malu tanya itu lagunya Travis Scott yang mana gue nggak tahu. Tapi kalau Chris Brown, Pak Chris Brown gue dengerin. Telak. Gue dengerin karena nggak lewat tuh. Karena EP yang lagi gue buat ini. Itu pun dia juga tuh cara nyanyinya doi emang nggak bisa sih. Gue dari dulu pengen banget bisa nyanyi kayak doi. Kalau lo nyanyi sih pasti ada tuh, ada pasti ikutin Chris Brown tuh. Ada. Gue sempat bikin kayak rambut dia yang terakhir kemarin gue sempat coba bikin. Oh kalau kayak rambut gue sekarang sih gue karena lihat Taiga aja. Taiga, doi. Itu di twist ya berarti kan? Twist. Gue bikin sendiri. Iyalah. Gue juga kemarin gimbal sendiri gue. Hai. Gue udah pada hancur aja tuh. Pada rontok cuy. Lepas gimbal lu gara-gara ini ya? Ini tuh rontok. Parah. Lihat tuh harus minggu cukur nih. Santai lah. Ya karena kita potong pun ya nggak nyasal potong karena nggak semua orang palanya cocok sama, di fade. Yoi. Nggak semua cocok di fade. Gunz, coba dong. Freestyle sedikit. Wah, ya. Rap. Atau mau gue juga nih freestyle dance. Ya. Sambil begini. Ribet. Jadi ribet. Boleh. Let's go. Cek, sejak kecil sudah diberi nama. Datang ke ibu kota ingin jadi orang ternama. Semua orang pengen terkenal, pengen viral. Tapi menuju ke sana mereka suka gak pakai akal. Orang bilang ini kota keras ya. Tapi ku datang dengan tujuan jelas ya. Orang bilang di sini bila kau tak berbuat apa, apa kau akan hanya jadi sampah. Gox. Yoi. Aman. Gua percaya lo, aman. Anjing. Hai. Woo. Cabi banget.
anjing. Yoi, Gunz, thank you. Thank you, bye. Sukses terus. Dah. Kalian cita-cita rapper sukses atau Tukang Cukur sukses? Gue lebih pilih Tukang Cukur sukses sih. Karena kalau gue sukses jadi Tukang Cukur, otomatis gue bisa sukses juga untuk rapper gue.